Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya channel Villa Cisarua Puncak ya, Muhammad Agus. Nah, kali ini saya mau review Villa Cemara satu lantai, berada di daerah Tugu Selatan ya, Ciburial Cokro. Untuk villanya rekomendasi ya buat acara keluarga, karena satu sangat bersih dan sangat nyaman. Udaranya juga sangat sejuk dan view-nya juga memang di bawah bukit ya. Oke, baik teman-teman, ini video saya terus. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut review di area taman ya. Nah, kebetulan untuk tamannya di sini sangat luas ya, sangat indah dan sangat terawat. Di sini juga memiliki fasilitas lahan parkir cukup buat sekitar 7 atau 8 mobil ya. Nah, ini enggak kalah menarik ya teman-teman, untuk villanya masih baru dan kedua satu lantai ya. Biasanya banyak yang nyari villa satu lantai ya karena buat acara keluarga. Baik, kita lanjut review di area kolam ya. Nah, kebetulan untuk kolamnya ada di sebelah samping villanya ya, sangat dekat sekali dari teras depan. Nah, untuk kolam sendiri sangat luas ya. Di sini juga udah tersedia fasilitas kolam khusus buat anak kecil, walaupun tidak ada sekatan, tapi posisinya miring ya. Jadi tidak datar. Nah, seperti ini teman-teman, untuk kolamnya sangat bersih dan sangat nyaman ya buat kita berenang. Nah, di sini juga memiliki fasilitas taman yang sangat luar biasa ya, yang terawat dan sangat luas gitu. Untuk view sih jangan ditanya karena ini di bawah bukit ya, di bawah bukit pinus. Nah, di sini untuk taman bisa nanti kita buat acara game ataupun acara outdoor ya, seperti ini sangat keren dan sangat terawat ya. Oke, baik, kita lanjut review di area dalam ya, masuk. Nah, sebelum kita masuk, di sini udah tersedia fasilitas sofa dan ada meja bisa buat santai juga ya, tampak teras depan ini. Nah, kebetulan begitu kita masuk, di sini udah tersedia fasilitas sofa, udah ada beberapa sofa dan meja ya, bisa buat santai sambil menikmati udara di sini ya, yang sangat sejuk dan segar ya, sangat asri, sangat dingin sekali ya. Nah, di sini juga kita nanti bisa fasilitas hiburan ya, seperti karaoke, dan untuk fasilitas wifi juga udah ada ya. Nah, seperti ini untuk ruang tamunya keseluruhannya ya, satu lantai tapi sangat luas ya, luar biasa, bisa buat acara kumpul keluarga di sini ataupun kantor ya. Baik, kita lanjut ke kamar ya. Di sini ada satu tempat tidur ukuran besar, dan untuk ruang kamarnya sangat besar juga ya, bisa ada kemungkinan besar bisa nampung sekitar 3 atau 2 bed ya. Di sini nanti tinggal di setting ya begitu kita check in ke villa ini. Nah, di sini juga nggak kalah menarik, memiliki fasilitas seperti lemari ya, bisa buat naruh barang-barang mungkin nanti pas begitu kita masuk ke villa ini ya. Jadi untuk Villa Cemara ini di setiap kamar memiliki kamar mandi ya semuanya. Nah, di sini untuk kamar mandinya sangat luas ya, dan di sini juga udah tersedia fasilitas shower, ada water heater, dan ada kloset duduk juga ya, seperti ini. Sangat bersih dan sangat terawat ya. Oke, baik, kita lanjut review ke kamar tidur yang kedua ya. Nah, sebelum ke kamar tidur, nah, di sini juga udah ada tersedia sofa ya, ada di ruang kecil tapi transparan yang dengan ruang pertama ya. Di sini juga udah tersedia sofa dan meja juga bisa buat santai ya. Nah, untuk kamar tidur yang berikutnya di sini yang kedua ya, memiliki tempat tidur yang sangat ukuran besar ya. Nah, di sini juga nggak kalah menarik lagi, sama memiliki lemari juga. Dan untuk ruang kamarnya ada kemungkinan besar di sini bisa nampung sekitar 2 bed ya, karena ruangnya agak minim. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga sama ya, memiliki fasilitas kamar mandi juga di dalam, bisa nanti buat mandi air hangat ya, karena ada water heater juga ya di sini, dan ada kloset dan ada wastafel. Nah, seperti ini sangat bersih dan sangat nyaman ya, tentu kalau buat kita mengunjungi ke villa ini ya. Oke, kita lanjut review ke kamar tidur yang ketiga ya. Di sini ada kamar tidur yang ketiga ya. Nah,
Nah, untuk kamar tidur ketiga kebetulan ya belum dikasih spray dan belum dikasih selimut bed cover, biasanya udah di setting ya. Ini baru diberesin, baru diganti ya, belum dipasang. Nah, kebetulan di sini untuk ruang kamarnya bisa nampung sekitar 2 atau 3 bed ya. Agak besar soalnya untuk ruang kamarnya. Nah, ini untuk kamar mandinya ukuran yang sama ya seperti pertama, yang kedua, yang ketiga ini juga sama seperti ini. Di setiap kamar mandi memiliki water heater ya. Sangat bagus dan sangat bersih ya, terawat. Nah, ini rekomendasi buat acara-acara kantor ataupun keluarga ya, karena bangunannya masih baru. Yang kedua ini satu lantai ya, dan untuk kolam renangnya juga sangat keren. View-nya jangan tanya lagi ya, view-nya keren banget dan udaranya juga sangat sejuk dan sangat asri ya. Biasanya pengunjung nyari yang udaranya dingin karena di sini ada di bawah bukit ya, pegunungan. Baik, kita lanjut ke dapur ya. Nah, sebelum kita masuk ke dapur, di sini udah tersedia ya fasilitas meja makan, udah di setting seperti ini ya, sangat akurat dan sangat bagus ya. Nanti kita bisa makan-makan di meja makan ini ya. Nah, di sini juga nggak kalah menarik, memiliki fasilitas dispenser ya, bertepatan dengan meja makan, jadi nggak terlalu jauh kalau teman-teman nanti mengunjung ke villa ini sambil makan. Ada aqua galon juga ya untuk fasilitas spray satu kali. Nah, untuk dapurnya di sini juga memiliki fasilitas yang lengkap ya. Kalau ukuran untuk 20 orang mungkin piring atau sendok ya udah cukup lah dengan ukuran 20 orang. Nah, di sini juga memiliki gas, kompor. Udah lengkap ya, Magicom ada. Udah tersedia fasilitasnya. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga di sudut kanan ada alat buat barbeque ya. Nanti bisa kita ambil bawa ke depan ataupun di mana ya, gimana enaknya yang pengunjung. Oke, kita lanjut ke kamar tidur yang terakhir karena ada di sebelah dapur ya. Nah, di sini ruang dapur keluar ya, ada juga meja yang udah tersedia seperti ini, bisa buat santai juga ya. Nah, kebetulan untuk kamar tidur yang terakhir ini, yang keempat, adanya di luar ya, tangganya ada di luar. Nah, ini juga kulkas ada ya, ada dua kulkasnya, ada ini kulkas dua pintu. Baik, kita lanjut ke kamar tidur yang terakhir, yang keempat ya, ada dia terpisah di atas satu. Biasanya buat kamar supir ataupun kamar pembantu ya, tapi untuk ukurannya sama seperti yang di bawah ya, memiliki kamar mandi juga, dan untuk tempat tidurnya empat tidur sama ya, bagus. Nah, di sini ada kelebihan ya, ada balkon sedikit, bisa buat santai juga ya di kamar ini. Oke, kita lihat kamar tidurnya. Nah, untuk kamar tidur yang di atas malah lebih besar daripada yang di bawah ya untuk ruang kamarnya. Di sini ada kemungkinan besar bisa nampung sekitar 4 atau 5 bed ya, ruangannya sangat besar dan untuk tempat tidurnya ukuran besar juga ya. Nah, di sini juga sama memiliki fasilitas lemari ya dan kamar mandi. Oke, kita lihat untuk kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandi sendiri hampir sama ya seperti yang di bawah. Di sini juga memiliki shower dan ada water heater dan ada kloset duduk wastafel ya, udah tersedia. Oke, terima kasih.